Assalamualaikum. Hai korang. Selamat datang ke channel Wak Ibu Lahjidin. So hari ni 12 hari bulan. 12 hari bulan 11. So cuti hari Jumaat. Okay guys, alhamdulillah kita buat video lagi, iaitu video tentang kita punya Xiaomi Scooter Pro 2. Okay, aku beli lagi accessories. Okay, walaupun hari ni hari Jumaat, aku memang malas tak pergi pasar kudu ke kedai-kedai ikan ni. Sebab apa? Aku tak boleh beli apa-apa. Sebab apa? Aku dah nak pindah. Aku tak nak beli-beli lagi. Tu aku rasa bersalah. Sebab aku kan kalau buat video kedai-kedai ikan kan, aku mesti ada beli something. Nak support kedai tu lah. Kedai tu support aku buat video kan. Aku pun nak support diorang buat video. Beli makan, support diorang dengan beli barang-barang diorang kan. So kalau kita je buat video tak support diorang, macam pelik pula rasa. Betul tak? So kita buat benda-benda yang macam yang boring-boring dulu. Tak apa, nanti kat rumah baru kita all out habis lah. Aku janji tau. Yang nak bawa sini adalah skuter. Untuk kita punya skuter ni lah. Ada a few kecil-kecil je. Senang pasang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang ni satu. Dia punya untuk engine ke? Gear. Kan? Getah supaya dia lebih lembut sikit. Yang ni dia punya untuk pencangkuk. Kita lipat skuter tu. Ada pencangkuk kecil ni untuk dia. Yang ni untuk reflective. Aku beli dua. Satu untuk motor aku, satu untuk skuter aku. Tak apa, tak nampak, tak apa, nanti kita tunjuk dia dekat. Yang ni untuk dia punya meter, cover punya meter supaya lebih waterproof lah. Yang tu dia splash proof je. Yang ni adalah dia punya, okay, yang ni dia punya tongkat, getah untuk tongkat dia. Korang berminat beli benda-benda ni, tak apa, nanti aku sediakan link kat bahagian description di bawah. Okay, yang ni dia punya, tak lah, yang ni muat ke tak, kecil sangat lah. Yang ni untuk dia punya tube, tayar punya penutup tu, tak lah muat ke tak. Tak muat tak apa, sebab murah je. The last but not least, ni stiker untuk tayar depan. Aku pilih warna putih ke silver ni. Saja nak dapat lain daripada yang lain. Okay guys, jom kita tengok dekat-dekat apa yang aku beli ni, okay? Okay guys, yang ni dia punya penutup tayar tu, tube tu, tak tahu lah muat ke tak. Yang ni stiker. Stiker. Yang ni dia punya hook untuk apa tu, lipat skuter tu. Ini dia punya untuk apa tu? Gear. Ini untuk dia punya tongkat. Aku tongkat dia aku negam ni, takut hilang sebab dia kecil. Ini dia punya cover untuk meter. Dan ini adalah reflective. Aku nak letak dekat bahagian back, back depan kan. Ini untuk motor aku lah, sama je. Okay guys, jom kita pasang sekarang.
Hi guys. So ada dua benda ni je yang tak muat dan rosak. Kejap gila rosak guys. Getah ke selika ni? Sabut terus. Dan sebaiklah murah. Dan yang ni pun tak muat sebab kecil. Aku tak tahu kenapa. Tapi dia kata memang untuk skuter. Tapi kenapa kecil? I don't know why. Tapi tak apa. Banyak yang boleh. Tapi yang dekat tayar stiker tu guys, kau kena letak haba sikit. Macam hair dryer ke kan. Sebab dia stiker dia tak melekat sangat. So bila dia kena panas, jadi melekat balik lah. Okay guys, alhamdulillah kita punya video untuk Xiaomi Scooter Pro 2 accessories sampai di sini saja. Okay, insyaAllah akan ada lagi video macam tu. Dan ya guys, doakan aku. Aku nak pindah rumah dah. InsyaAllah rumah sewa murah je guys. Rumah tu memang buruk tapi dia murah. Okay, jangan surprise tau. Memang buruk gila tapi dia murah. But I don't care. Sebab as long as aku boleh tinggal seorang-seorang kat situ, aku boleh buat apa yang aku nak, I don't mind. Okay, okay guys, doakan aku. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi lain hari. Jangan lupa sebelum kau bela, kau tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye. Hi guys, sebelum tu korang tengah cari template-template resume yang murah-murah dan mudah untuk diedit, aku ada jual link kat bahagian description di bawah, okay? Terima kasih dan selamat shopping!